Selamat sejahtera murid-murid. Kita bertemu kembali dalam pendidikan kesihatan untuk membelajar unit 9 bersih dan selamat. Hari ini kita akan belajar tajuknya adalah awasi diri. Dalam tajuk ini kita akan belajar tentang mengaplikasikan kemahiran berkata tidak kepada sentuhan tidak selamat dan sentuhan tidak selesa, dan juga kita juga akan menilai situasi yang memerlukan kemahiran berkata tidak. Baik, jom kita belajar. Mula-mula kamu boleh buka muka surat 81 dan kita akan belajar topik hari ini, awasi diri. Apa itu awasi diri, murid-murid? Awasi diri ini adalah penting untuk menjaga diri supaya mengelakkan bahaya dari orang yang tidak dikenali. Okey. Kamu berasa tidak selamat atau tidak selesa apabila disentuh oleh orang lain. Tindakan kamu ialah gambar yang pertama, berkata jangan sentuh saya. Sebelum ni kita ada belajarkan tentang jangan sentuh saya. Okey, kita imbas kembali apa yang kita pernah belajar. Jangan sentuh. Ada beberapa bahagian badan yang kita tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bahagian depan dan juga bahagian belakang. Bahagian depan ada payudara dan paha yang kita tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bahagian belakang pula ada punggung dan juga dubur. Yang kedua, selamat atau tidak, situasi yang manakah memerlukan kamu berkata tidak? Jika ada warna merah, ia maksudnya situasi yang tidak selamat. Doktor boleh sentuh kita sebab dia merawat kita. Kalau ibu bapa, ya boleh. Ia merupakan sentuhan yang selamat. Jika anda berada di tempat awam, anda perlu memastikan situasi anda adalah selamat. Okey, kita belajar topik hari ini, awasi diri. Okey, yang pertama, kalau kamu berasa tidak selamat atau tidak selesa apabila disentuh oleh orang lain, tindakan kamu ialah berkata jangan sentuh saya. Perkara yang kedua anda perlu lakukan ialah berlari ke tempat yang lebih selamat. Itu akan mengelakkan anda berada dalam situasi yang bahaya. Perkara yang ketiga adalah anda boleh menjerit, "Wahai mana, tolong, tolong." Itu adalah tanda anda minta pertolongan daripada orang yang lebih besar. Okey. Yang kedua adalah yang manakah situasi yang perlu kamu berkata tidak? Kita ada 4 gambar yang berbeza. Gambar pertama kita tengok adakah ia selamat? Ya, selamat. Kenapa ia selamat? Tiada-ada sentuhan. Cuba lihat gambar yang kedua. Adakah ia selamat? Tidak selamat. So, kenapa? Ada sentuhan. Jadi apa yang anda perlu kata? Tidak. Ingat ya murid-murid. Gambar yang ketiga pun tidak selamat. Anda kenapa tidak selamat? Ada sentuhan. Anda perlu berkata tidak. Okey. Gambar yang keempat. Selamat. Kenapa selamat? Ada tak sentuhan? Tiada kan? Okey, kalau tiada sentuhan, ia adalah situasi yang selamat. Ingat murid-murid, apabila anda berada di luar, anda perlu memastikan keselamatan diri. Apabila anda memerlukan bantuan, anda boleh minta bantuan dengan menjerit tolong. Ingat pesanan ini. Itu sahaja untuk hari ini. Aku harap anda akan menjadi murid-murid yang rajin dan pandai. Terima kasih.